Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan laporan perkembangan COVID-19 tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini, Sabtu, 27 Juni 2020, sebagai berikut: Saudara-saudaraku tercinta, Alhamdulillah, pada hari ini kita tidak terdapat penambahan konfirmasi kasus positif Covid-19. Selanjutnya alhamdulillah pada hari ini terdapat satu orang sembuh di Kabupaten Bintan atas nama tuan RD pasien nomor 117 berusia 23 tahun berasal dari kasus tunggal yang bersangkutan sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Raja Ahmad Tabib. Selanjutnya, kumulatif data perkembangan COVID-19 dapat kami laporkan bahwa jumlah total sebanyak 291, di mana kasus aktif saat ini adalah 53 orang dan sembuh satu orang. Adapun lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 dapat kami laporkan sebagai berikut. Di Kota Batam sebanyak 47 orang, di Kabupaten Bintan sebanyak 4 orang, di Kabupaten Karimun sebanyak satu orang, kelas tersabuk Nusantara sebanyak satu orang. Adapun perlintasan pekerja migran Indonesia pada hari ini kami laporkan tanggal 26 Juni 2020 sebanyak 85 orang. Lebih sedikit 21 orang dibanding tanggal 25 sebanyak 106 orang. Secara total kami laporkan bahwa periode Juni tanggal 1 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 berjumlah 2222 orang dan periode 18 Maret 2020 sampai dengan 26 Juni 2020 berjumlah 48.894 orang. Dapat kami laporkan beberapa kegiatan gugus tugas pada hari ini bekerja sama dengan PKK Provinsi Kepulauan Riau bahwa PLT Gubernur Bersama-sama tim bergerak PKK melakukan berbagai kegiatan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun sebagai berikut. Pertama, penyerahan bantuan hand sanitizer dan masker yang diterima oleh Camat Moro untuk kemudian didistribusikan ke masjid dan musala dan pendamping desa sekecamatan Moro. Yang kedua, penyerahan bantuan insentif kepada guru TPKi MDT MDA sebanyak 1862 orang penyuluh agama Islam non PNS sebanyak 43 orang dan Imam Hafiz Al-Quran 10, 20, dan 30 juz sebanyak 22 orang diterima simbolis oleh 10 orang perwakilan ketiga penyerahan bantuan hand sanitizer dan masker untuk 50 masjid dan musalah dan pendamping desa dalam perangkat percepatan penanganan Covid-19 diterima secara simbolis oleh ketua masjid Agung dan satu orang pendamping desa. Keempat, penyerahan sembako dan lauk pauk dari Kementerian Pariwisata kepada 91 pelaku pariwisata terdampak Covid-19 secara simbolis kepada 10 orang perwakilan. Saudara-saudaraku tercinta, keberhasilan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tentu tidak terlepas dari kerjasama kita semua. Untuk itu, selalu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat: mari kita bersatu padu, saling bersinergi dalam melawan pandemi COVID-19 ini, kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di luar rumah. Agar selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu mempergunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, serta menghindari kerumunan massa, dan yang paling penting adalah meminimalisir keluar rumah tanpa adanya alasan yang penting kepada masyarakat yang hendak bepergian keluar rumah. Atau keluar provinsi ke Pulauan Riau agar melengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan secara khusus. Kami himbau agar menghindari melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang masih dinyatakan sebagai zona merah, sebagai langkah antisipatif. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita jadikan ujian yang berupa pandemi ini sebagai sarana introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi momen meningkatkan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu kiranya agar kita tetap berdoa dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha esa agar pandemi ini segera berakhir serta agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan kehidupan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.